Densus 88 anti-teror Mabes Polri menangkap kakak kandung Nur Rahman yang merupakan pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Solo beberapa waktu lalu. Polisi juga menangkap istri dan dua orang lainnya. Tim Densus dibantu Polres Klaten menangkap Agus Suharyanto yang diduga merupakan kakak kandung Nur Rahman. Agus diduga turut serta membantu menyembunyikan Nur Rahman saat menjadi buron kepolisian setelah lolos dari penyergapan polisi pada akhir 2015 di Bekasi. Agus ditangkap di rumahnya di Dusun Menggung, Desa Gedong Jetis, Klaten, Jawa Tengah. Polisi juga membawa serta istri Agus Suharyanto. Selain Agus, tim Densus juga mengamankan pemilik peternakan ayam Winarno beserta istrinya. Keempat orang ini kemudian dibawa tim Densus untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Di luar lokasi, kemudian Densus yang masuk, tim masuk, dari kita hanya backup di luar, Tidak ada. Dan berarti ditangkapnya itu di jalan, bukan di rumah. Informasi perjalanan dari kandang menuju rumah. Berapa jauh? Tempat-tempatnya. Tidak, yang dari kandang. Yang Agus sama istrinya. Bukan. Agus sama Winarno sama istri ya. Ya. Terus yang Agus.